4026 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara dalam tempoh 18 hari pertama tahun ini. Tangkapan dilakukan dalam 870 operasi penguatkuasaan jabatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Jumpa lagi bersama saya Iki Gimana kabar-kabar saudara-saudara Sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala bala musibah Dan diberi umur panjang Amin ya robbal alamin Oke okay, geng Seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video Yang telah di tag di tiktoknya mas Iki Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video Lagi-lagi Ataupun setiap hari Immigration Malaysia mengoperasi operasi tanpa izin geng. Dan di video kali ini baru aja uh, baru aja 2024 sekarang udah mengumpulkan pati yang tanpa izin sebanyak 4.000, 4.000, 4.026 pating ditahan immigration dalam operasi awal tahun ini geng. Wah, wah, wah. Dan baru semalam tanggal 27 ya gengnya di operasi di selayang ataupun pasar borong selayang geng sampai-sampai ada yang sampai masuk ke dalam apa namanya kota apa namanya geng kota ikan kayak gitu yang sampai rela masuk ke sana demi menyelamatkan dirinya namun apakah daya ...imigrasi Malaysia sudah tahu tentang strategi-strategi seperti itu, geng. Ya, pastinya, pastinya ketahuan seperti itu, geng, ya. Jadi, buat kalian berhati-hatilah yang tidak memiliki dokumen. Lebih baik kalian pulang dan bila ingin bekerja lagi ke negara-negara tersebut... ...kalian harus mematuhi undang-undang tersebut. Biar tidak menyesal seperti uh, yang 4.000 pati yang ditahan ini, ya, geng, ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, kalian boleh komen di bawah. Canci jangan bergaduh. Oke, okay, geng, mari kita simak videonya. Let's go. 4.026 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara dalam tempoh 18 hari pertama tahun ini. Tangkapan dilakukan dalam 870 operasi penguatkuasaan jabatan itu. Ketua Pengarah JIM Datuk Ruslin Juso berkata bagi tempoh sama imigresen memeriksa 9,169 warga asing dan mengusir 1,497 pendatang tanpa izin pulang ke negara masing-masing. 42 majikan turut ditahan kerana menggajikan pendatang tanpa izin. Beliau memberi amaran majikan yang didapati menggajikan pendatang tanpa izin boleh dikenakan tindakan bawah Akta Imigresen termasuk mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ati Khatib Som 2007. Terdahulu beliau menyertai operasi penguatkuasaan di Pangsa Puri Baiduri Taman Tasik Kesuma Beranang, Selangor. Lokasi itu antara 220 hotspot atau kawasan panas pendatang tanpa izin yang berada dalam radar jabatan berkenaan. Serbuan dilakukan susulan aduan awam yang bimbang dengan kebanjiran warga asing di kawasan berkenaan yang menjadi pilihan berikutan kadar sewa rendah. Bila penduduk, apabila warga negara mereka ramai, Uh, tendensi mereka, kejenderungan mereka untuk uh, menjadikan tempat ni kawasan mereka tu memang besar. Berniaga, perniagaan dan juga segala urusan-urusan harian mereka tu mereka buat dalam kelompok mereka. Dalam operasi itu, 752 individu diperiksa dan 561 pendatang tanpa izin ditahan atas kesalahan tiada dokumen perjalanan dan tinggal lebih masa. Semua yang ditahan dihantar ke Depot Tahanan Imigresen semenyih bagi siasatan lanjut. Mereka yang ditahan berusia 3 bulan sehingga 55 tahun melibatkan warga Bangladesh 205 orang, Myanmar 200 orang, Nepal 65 orang, Indonesia 43 orang, Pakistan 38 orang, Sri Lanka 3 orang, masing-masing dua warga Kemboja, India dan Sierra Leone serta seorang warga Cameroon. Hidup ini bukan tentang Yang... apa dan berapa yang, yang dia kita dia, miliki, kita, kita, kita. tapi apa dan berapa ya, yang kita bisa ambil. kita nikmati untuk kita syukuri dengan Karena cara syukur Apa itu, artinya itu, punya kita, segalanya kita bisa, kita, bisa kita, menikmatinya? Yang syukuri yang kita miliki, nikmati yang, yang kita, ada. Maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang Dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain Sedang nikmatnya sendiri gak dipikirkan Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga Nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri Padahal belum tentu Yogyi semarak kreati musuh Kekorai sayang Ya, 18 hari sudah bisa mengumpulkan immigration Malaysia sebanyak 4026 orang. Ditambah ini, geng, 108 orang pati tanpa izin di Malaysia. Jim, ataupun pejabat imigrasi Malaysia, sangatlah berserius untuk memberantas para pati yang tanpa izin, ataupun pendatang tanpa izin di Malaysia ini, geng. Jadi, kalian uh, buat pati-patinya ya. Ini bukan menghina ataupun merendahkan para pati ya. Jangan bilang nanti di kolom komentar lagi mentang-mentang kamu ada dokumen dengan sah kamu seenak aja membuat konten seperti ini. Tapi ikinya tuh menasehati kalian para pati-pati. Lihat kalau terjadi seperti tadi itu bukan cuma ayahnya saja yang dibawa tapi sama anak-anaknya dan dia menangis di tengah malam dioperasi oleh Immigration Malaysia. Kayak gitu geng ya. Jadi kalian jangan, -jangan Bilang ikinya itu sosok sokan memiliki dokumen terus dibilangnya apa kayak gitu. Ikinya juga ingin menasehati ingin menasehati kalian berhati-hatilah kayak gitu ya bukan ingin ikinya merendahkan kalian bukan setidaknya kalian lebih baik itu pulang dengan dengan pulang dengan yang mengikuti prosedur yang Malaysia seperti negara Malaysia seperti itu jadi biar sampean aman hidupnya tentram kerja enak nggak ada apa kalau ada operasi kalian tenang-tenang saja kalau ada apa kalian tanya tunjukkan dokumen sah kalian tidak seperti tadi banyaknya orang ini baru 18 hari ya 18 hari udah bisa menangkap ataupun menggempur habis-habisan Pati di Malaysia sebanyak 4.026 belum yang ditambah di selayang tadi. Seperti tadi yang di selayang lihat sendiri gimana? Di selayang sampai rela masuk ke dalam tong air, tong air apa tong ikan yang 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 tong ikan lah kayak gitu ya. Mereka apa tidak namanya juga orang takut refleks mungkin langsung sembunyi kayak gitu. Tapi apalah ya. kalau sudah ketahuan kayak tadi itu, apalah daya ya tetap diangkut kayak gitu. Jadi lebih baik buat saudara-saudara yang ingin bekerja ke Malaysia yang banyak yang bertanya-tanya apalagi saudara-saudara lebih baik mengikuti jalur resmi ataupun mengikuti PT-PT yang resmi yang berada di Indonesia. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata ataupun uh, tersilap penyampaian, mohon dimaafkan. Bukan unsur sengaja, mada kan tersilap kata. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.